Nissan Elgrand 2012. Pada tahun 2012, Nissan menambah varian Elgrand bermesin 2500cc untuk pasar Indonesia. Sebelumnya, versi mesin 3500cc diperkenalkan oleh PT Nissan Motor Indonesia. Kehadiran varian baru ini pun memperkuat penetrasi di pasar mobil keluarga ya. Kapasitas mesinnya mencapai 2488cc 4 silinder serupa dengan mesin yang digunakan oleh X-Trail. Tenaga maksimum yang dihasilkan mencapai 170 dk dan cukup untuk melajukan bodinya yang bongsor. Dipadu, transmisi CVT membuat berkendara semakin nyaman magenters. Dalam listing kami, Nissan Elgrand yang didapuk sebagai MPV mewah ini harganya 310 hingga 370 jutaan. Fitur yang dihadirkan juga berlimpah khususnya untuk keselamatan. Selain rem cakram berventilasi di seluruh roda, airbag juga tersedia untuk pengemudi, penumpang depan dan penumpang di kursi baris kedua dan ketiga. Tidak lupa teknologi canggih seperti ABS, ABD, dan traksi kontrol menjadi mobil ini tetap stabil saat bermanuver. Sayangnya konsumsi BBM tergolong boros meski sudah menurunkan kapasitas mesin bila dibandingkan para rivalnya ya. Kalian juga harus ekstra sabar karena populasinya yang jarang. Nah, bagaimana pendapat kalian, Magentars? Toyota Alphard 2011. Toyota Alphard menjadi MPV mewah terlaris sehingga tidak kesulitan mencari bekasnya. Toyota Alphard pertama kali hadir di Indonesia pada tahun 2003, tetapi masih melalui jalur importir umum. Baru pada tahun 2008, PT Toyota Astra Motor sebagai agen pemegang merek resmi menghadirkan MPV merah ini. Dibandingkan para kompetitornya, Toyota Alphard termasuk MPV mewah yang paling laris loh. Populasi bekasnya sangat banyak. Kalian bisa memboyong MPV mewah bekas 300 jutaan ini untuk tahun produksi 2011, di mana dalam listing kami berkisar 310 hingga 380 jutaan. Tergantung kondisi dan lokasi penjualan ya. Toyota Alphard tahun 2011 tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni 2400cc dan 3500cc. Di antara keduanya, versi 2400cc paling sukses di pasar otomotif Indonesia karena harga yang lebih terjangkau dan tentunya lebih irit bahan bakar ya. Salah satu kelebihan ialah suspensinya yang empuk. Nuansa interiornya terasa elegan dan mewah, Magenters. Kekurangannya ialah fitur yang kurang banyak dibandingkan kompetitor sekelasnya. Tertarik dengan mobil ini, Magenters? Volkswagen Caravelle 2011. Berbicara MPV mewah bekas 300 jutaan, mungkin kalian mengira hanya ada merek Jepang. Tapi ternyata Volkswagen Caravelle yang jumlah unitnya terbatas untuk tahun 2011 dibanderol sekitar 300 jutaan loh. Mobil ini juga dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia yang umumnya digunakan untuk rapat di jalan atau menampung anggota keluarga presiden dan wakil presiden. Dalam listing kami, Volkswagen Caravelle memang tidak terlalu banyak, tapi untuk produksi tahun 2011, MPV mewah ini masuk dalam kategori 300 jutaan. Mesin yang diusungnya adalah diesel canggih dengan kapasitas 1968cc yang menghempaskan tenaga 180 dk dengan torsi 400 Nm. Fitur pun sudah berlimpah seperti rem ABS, ABD, BA, dan ESP untuk menjaga mobil tetap stabil dengan bodinya yang besar. Tersedia 6 airbag untuk penghuni kabin mulai dari depan hingga belakang ya. Tak lupa fitur Aerofix bila kalian ingin membawa anak dengan pemasangan child seat. Nah, itulah tadi ulasan mengenai mobil idaman keluarga ya.
Setelah mengetahui ulasan tadi, mana nih mobil yang akan kalian pilih, Magenters? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel Magenta Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.